ini adalah sisanya kira-kira 11 cm. Perhatikan tangan saya untuk Anda, seperti ini. Nah, setelah itu, perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke, seperti ini. Garis spidol hitam ini adalah sebagai tanda untuk menjahit gordennya nanti. Sekali lagi, ini adalah bahan baju wanita. Saya akan membuatnya menjadi gorden. Oke, ini adalah bagian tengah-tengah. 8 cm, 8 cm, 8 cm, 8 cm. Kemudian diikuti dengan 4 cm, 10 cm, 4 cm, 10 cm, 4 cm, 10 cm, dan seterusnya. Diakhiri dengan 11 cm, lebih kurang. Kemudian saya akan membuat setrika di bagian itu, bagian bawah, seperti yang Anda lihat. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda, bagian bawah ini. Saya akan setrika sebagai tanda untuk membuat gorden. Seperti ini. Lipat saja ke bagian bawah. Seperti yang Anda lihat. Setelah itu setrika.